tepatnya di Desa Mondoretno, Kecamatan Bulu, yang kalau ditempuh dari pusat kota Kabupaten Temanggung sekitar kurang lebih 7 km ke arah barat utara dan hanya sekitar 1 km jarak dari pasar rakyat yang diistilahkan orang sebagai Pasar Ngimbrang karena letaknya wilayah di Desa Ngimbrang yang tepat di jalur Jalan Raya Temanggung Paraan melalui jalur barat. Sebagaimana kita ketahui, berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45, utamanya Pasal 31, setiap rakyat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pemerintah selaku pejabat yang dipilih oleh rakyat dibebankan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Guna menjalankan apa yang menjadi amanat Undang-Undang Dasar 45, maka pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan melalui lembaga pendidikan, baik lembaga yang dikelola oleh pemerintah atau dikelola oleh swasta atau yayasan, namun masih tetap berada dalam koordinasi pemerintah. Dalam konteks keindonesiaan, rakyat tidak harus bingung untuk mencari pendidikan. Di negeri ini, lembaga pendidikan sangat banyak dan beragam. Bagi yang beragama Islam, mereka bisa memilih lembaga pendidikan seperti pondok pesantren dan juga madrasah. Lebih-lebih ketika dikaitkan diperolehnya pengetahuan, pemahaman ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang praktis diistilahkan pendidikan berbasis Nahdlatul Ulama. Dan juga ada istilah umum. Ketika lembaga ini sama-sama mempunyai peran untuk memberikan ilmu dan memberdayakan masyarakat, warga diberikan kebebasan untuk memilih lembaga pendidikan yang ada, memilih sesuai dengan minat dan keinginannya. Bagi yang hendak menguasai pendidikan umum, mereka bisa memilih jalur pendidikan umum. Dan mereka yang hendak memperdalam dan menguasai pendidikan agama, mereka bisa memilih lembaga pendidikan pesantren. Dan bagi yang berkeinginan mengerti dan memahami kedua-duanya, agama dan umum, bisa mengambil jalur madrasah. Pondok pesantren, sekolah dan madrasah adalah instansi yang mempunyai tujuan sama, namun berbeda dalam pengelolaannya. Di antara ketiga lembaga ini, masing-masing mempunyai ciri khas. Di tengah-tengah perbedaan dan kesamaan dari lembaga pendidikan yang ada, tidak sedikit di antara lembaga pendidikan yang ada terjadi yang namanya persaingan. Kenyataan di lapangan, perebutan dan kompetisi memang benar terjadi. Dan tidak jarang juga kita temukan di lapangan, kompetisi antar lembaga pendidikan yang ada sering tidak fair dan menimbulkan kecemburuan satu sama lainnya. Bentuk ketidakfairan antar lembaga pendidikan yang ada juga diwujudkan dalam bentuk ketidakobjektifan dalam menilai lembaga pendidikan yang ada. Dahulu, pondok pesantren sering mendapatkan stigma negatif dari sebagian masyarakat. Lembaga pendidikan yang dikenal sebagai lembaga pendidikan kolot, kumuh, deso, tidak maju, dan lembaga akhirat adalah beberapa stigma yang sering dinisbatkan pada lembaga pendidikan murni pribumi ini. Tentunya hal ini menimbulkan dampak negatif bagi keberlangsungan pondok pesantren. Banyak masyarakat yang kemudian ragu menempatkan anak-anaknya menuntut ilmu di pondok pesantren. Padahal sejatinya stigma-stigma negatif yang bermunculan di masyarakat tidaklah benar semua. Kalaupun ada, itu hanya beberapa yang tidak cukup mewakili dari sekian banyaknya pondok pesantren yang ada di Indonesia.
dan itu tidak terjadi alias jauh dari pola pendidikan yang dilakukan di pondok pesantren Salafiyah Miftahul Huda yang selanjutnya sering disebut dengan pondok pesantren Mida di Mondoretno Bulu Temanggung yang dikelola yayasan alias swasta. Istilah pondok berasal dari bahasa Arab funduk yang berarti hotel atau asrama, atau dalam pengertian lain pondok adalah asrama para santri yang disebut pondok atau tempat tinggal yang dibuat dari bambu dalam pengertian awalnya. Sedangkan istilah pesantren berasal dari kata santri yang dengan awalan pe di depan dan akhiran an berarti tempat tinggal para santri. Dengan kata lain, pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar dengan sistem asrama atau komplek di mana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari leadership seorang atau beberapa orang kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismatik serta independen dalam segala hal. Dalam lembaga pendidikan pesantren terdapat beberapa varian yang sangat penting dalam perjalanannya sebagai lembaga pendidikan. Setidaknya terdapat 5 varian yang penting yang terikat dalam pondok pesantren. Walaupun sebenarnya jumlah varian ini tidak mutlak harus 5, semua tergantung pada masing-masing pondok pesantren tersebut. 5 varian tersebut meliputi adanya kiai atau ulama, pondok atau asrama, masjid atau musola, santri dan proses pembelajaran dan pengkajian kitab-kitab klasik atau biasa disebut dengan istilah kitab kuning. Beberapa tonjolan yang dikemukakan di Yayasan Miftahul Huda atau MIDA Sumondo Mondoretno Bulu Temanggung disampaikan secara gamblang oleh pengasuhnya, yakni Kiai Haji Mahali. Sebagai pengasuh antara lain mengatakan, kalau di pondok pesantren Miftahul Huda ini program unggulan yang utama itu tahfidz Al-Qur'an. Tahfidz Al-Qur'an itu 30 juz bagi santri yang punya kemauan dan kemampuan. Kemudian tahfidz Al-Qur'an juz 30 dan surat-surat pilihan seperti surat Yasin, surat Waqiah, surat Tabarok dan lain-lain. Ini yang sifatnya wajib untuk semua santri. Adapun yang pelaksanaan untuk pembelajaran Al-Qur'an ini pagi hari full selama 1 pekan mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Kemudian ba'da asar ini juga full mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Ini untuk kegiatan pembelajaran Al-Qur'an baik bin nadhar maupun bil ghaib untuk semua santri. Adapun yang kegiatan pembelajaran yang diniyah ini waktu maghrib sampai kurang lebih jam 9, yang itu pembelajarannya ada pendalaman kitab kuning seperti nahwu, sorof, akidah, akhlak, tajwid dan lain-lain. Yang menjadi salah satu ciri khas dari pondok pesantren adalah semua murid atau santri yang mencari ilmu tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang kiai dengan model menginap. Istilah pondok dengan asrama menurut Saifuddin Zuhri berbeda. Beliau secara tegas membedakan bahwa pondok bukanlah asrama atau internat. Menurutnya, jika asrama telah disiapkan bangunannya sebelum calon penghuninya datang, dan biasanya asrama dibangun oleh kalangan berada dengan keadaan ekonomi yang mapan. Sedangkan pondok
justru didirikan atas dasar gotong royong dari santri yang telah belajar di pesantren dengan dibantu oleh masyarakat yang notabene mereka termasuk kategori ekonomi yang pas-pasan. Maka tak heran hubungan santri atau masyarakat dengan pesantren mempunyai ikatan yang sangat erat karena adanya rasa memiliki pada lembaga pesantren tersebut. Hal ini berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Terdapat beberapa sebab mengapa lembaga pendidikan pesantren harus menyediakan pondok atau asrama untuk tempat tinggal para santri dalam mencari ilmu. Pertama, kemasyhuran seorang kiai dan kedalaman pengetahuannya tentang ilmu Islam. Hal ini merupakan daya tarik para santri. Kedua, hampir sebagian besar pesantren berada di desa-desa yang jauh dari keramaian dan kekuasaan, serta tidak tersedianya perumahan yang cukup untuk menampung para santri. Dengan demikian, diperlukan adanya pondok khusus. Ketiga, adanya timbal balik antara santri dengan kiai, di mana para santri menganggap kiainya seolah-olah seperti bapaknya sendiri, sedangkan kiai memperlakukan santri seperti anak-anaknya sendiri juga. Sikap timbal balik ini menimbulkan suasana keakraban dan kebutuhan untuk saling berdekatan secara terus-menerus. Selain itu, kelebihan dari model pondok pesantren ini adalah terciptanya suasana lingkungan belajar yang kondusif. Semangat belajar, keakraban antara santri dengan santri, juga antara santri dengan kiai atau para ustad. Kemandirian yang matang, tanggung jawab dan pengawasan 24 jam baik dari santri ke santri maupun dari kiai ke santri atau sebaliknya. Serta masih banyak lagi keunggulan model pendidikan di pondok pesantren Salafiyah Miftahul Huda Bulu Temanggung. Maka tak heran pada kehidupan pondok pesantren MIDA memadukan antara proses belajar formal dengan sistem pesantren, sehingga waktu 24 jam dimaksimalkan, diperolehnya proses pembelajaran yang berimbang. Dalam mengimplementasikan yang demikian, di pesantren Miftahul Huda yang akrab dengan MIDA menjamin pemenuhannya, bahkan udara dan kesediaan air bersih yang segar tak terelakkan. Pendek kata, suasananya nyaman, jauh dari kegaduhan menjadi prioritas utama.